Oleng jarene yo pakai cili-cili banget nang oleng. Tanpa lucu pakai cili-cili ngisi oleng. Nak berlana sih. Di sini mau ngambil di mana? Nggak tahu, ntar lagi nunggu orangnya. Oh iya, Umi di depan soalnya. Oke. Duluan ya. Mbak, mana tiga jarinya? Mbak, tiga jari. Oke, Umi jalan dulu. Assalamualaikum. Lupa rumahnya apa iya, lupa sama orangnya? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Pak, mudah-mudahan sehat ya, Pak ya. Om mau lanjut ya. Mau main-main lihat ya. Upaya ya, Pak ya. Ya, Pak, assalamualaikum. Ayo semua anak buah ke sini. Wah, ini masuk channel YouTube-nya Umi ini. Mau bawa truk apa gimana ini? Oh, mau foto dulu. Ya, boleh. Ayo sini foto. Sini-sini sebelah sini satu. Tiga jari. Awas motor. Oh, gak terasa ya. Wow. Ayo siapa lagi yang mau foto ini? Mana foto ini? Ini udah banyak. Ini Umi jalan mau menuju ke kebun papaya yang ada di daerah Mumbul Sari. Ikutin terus perjalanannya Umi. Jangan pindah ke channel lain. Tetap ada di channel Sari Fahmi Dawsi. Saat ini Umi ada di kebun kates atau kebun pepaya California yang ada di desa Mumbul Sari. Ini walaupun katesnya sudah tinggi, nanti ditambahin tanaman jahe. Katanya ibunya mau ditanemin tanaman jahe, diselingin jahe ya, Pak? Oke, semangat, Pak. Bu, Umi mau ke sana dulu, Bu. Mau lihat pepaya yang sana, Bu. Oh, tunggu. Loh, jalannya nang sawah kayak gini, Mas Ben. Ini Umi ngadep ke kamu ya apa? Umi ngadep ke sini nanti jatuh loh. Udah los. Bagaimana bisa? Iku. Ya itu. Itu bagus itu. Hehehe, boy. Lebih mat. Apa lagi? Ya, Sol. Glowing lah. Sini Umi mesti kata sendiri. Jarang-jarang loh ya Umi ke kebun pepaya terus ngambil pepaya. Aduh, ini pepayanya weh di tempat ini sakon. Ini masuk YouTube nanti ini. Dilihat nanti ya. Aduh, sini kalau kayak makan ya, jadi makan macam itu. Glowing. Atasnya sudah tinggi, sudah beberapa kali panen kayaknya ini. Lebih tinggi dari orangnya. Orangnya tak win. Jagung. Alhamdulillah. Ini masih diambilkan pepaya sama
manianya Umi ini, nolai mania yang ada di Desa Mandigu. Sekalian Umi jalan-jalan ada di kebun pepaya. Pokoknya wis bahagia. Tapi gimana ya? Menurut kalian penampilan seorang driver nolai Indonesia ya, sang maestronya Jember, penampilan untuk hari ini gimana nih? Aduh, Jakarta sampai ke bawah. Bawa sepatu. Bawa sepatu, men. Sepatunya apa ini? Fun, men. Oh iya. Jangan dikasih tahu harganya berapa. Kok ono sing panas. Yang jelas sudah mahal asli, gak kawe-kawe. Walaupun supir ya, walaupun driver, tapi ini driver yang mengutamakan penampilan. Penampilan itu adalah nomor satu. Untuk yang lainnya itu bisa nomor dua, nomor tiga. Karena penampilan itu menunjang aktivitas kita selama ada di jalan. Apalagi Umi sebagai vlogger atau youtuber. Ya wis ngono wis ya. Gak usah dibahas mana. Ya apa le? Oke le. Eh ojo kecilin, gak usah. Yang kecil-kecil jangan. Oh yang kecil-kecil diambil juga. Ayo le, lihat sini yuk. Udah dapat satu stak ini. Ini. Kelihatan, Le? Kelihatan. Ini yang ngambil, yang memetik pepaya pepaya yang Umi sukain yang ada di Desa Mumbul. Ikutin ya, ikutin. Ayo, bawa lagi. Yang banyak. Wah, kasihan lo kecil-kecil. Punggungnya enggak sak kuat itu. Los. Aduh. Ini pepayanya banyak yang mateng sebagian, cuma sebagian ada yang mentah karena masih belum dipanen semuanya. Soalnya panennya kates itu beberapa kali panen. Kita panen, nanti panen lagi. Dan kebetulan harga kates saat ini memang sangat murah ya. Murah sekali, wes. Umi gak bisa ngomong. Mi, nanti kita kumpul di sana. Itu kecil. Ke sana ya. Mana kecil? Itu kecil pohonnya. Itu? Iya. Iya, wes nanti ke sana. Kita kumpul dulu aja ke sana. Ayo sikit dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam tiga jari nolai, jangan lupa bahagia. Untuk siang yang berbahagia ini, Umi ada di salah satu kebun pepaya yang ada di Desa Mumbul sama petani-petani bocil ini, tapi bukan bocil, masih dewasa. Petani-petani muda yang sukses, yang berkarya juga, yang ikut membangun negeri ini lewat pertaniannya. Ini anaknya masih muda, ini juga muda, tapi jiwa petaninya sudah diacungin jempol. Oke, Umi mau tanya-tanya dulu dari yang namanya Faisal, ya. Gimana, Jong? Sehat, Jong? Sehat. Alhamdulillah. Kamu sudah berapa tahun, Jong, jadi petani? Diketin, nak. Berapa tahun jadi petani, Jong? Hampir 2 tahun. 2 tahun, ya. Yang ditanam Faisal apa untuk saat ini? Apa aja selain pepaya California ini yang lagi berbuah ini, apa lagi? Gedeng, rica, pisang. Pisang, apa lagi rica? Apa rica itu? Cabe. Nanam cabe mana? Cabe apa itu? Cabe alas, apa cabe seret, apa cabe apa? Apa cabe besar apa? Cabe rawit. Oh, cabe rawit. Itu ditanamnya di mana itu? Apa di kebun sini, apa di tetelan di atas? Di atas. Lahannya berapa hektar di sana, Jong? Kurang lebih setengah hektar. Oh, setengah hektar. Setengah hektar itu untuk satu jenis tanaman ya? Berarti kalau yang ditanam Faisal itu 3 atau 4 jenis, ya kurang lebih hampir 2 hektaran lah. Lumayan. Anak muda kayak gini ya. Kalau kalian yang muda-muda nggak usah malas-malas di rumah. Nggak usah minta duit sama orang tua, ya kan? Harus semangat kerja seperti anak muda yang di belakang ini. Ini harus dicontoh. Ini masih muda tapi jiwa petaninya luar biasa. Nanam kates juga. Nanam kates California, ya kan? Habis gitu nanam cabai rawit. Habis gitu nanam pisang, ya kan? Apalagi kurang satu ini. Jahe ya. Oh, nanam jahe juga.
Oke, ini yang satu ini. Yang ini nanam apa ini? Ini nanam apa ini? malu eh. Ini petani juga ini. Nanam pepaya juga, tapi lainnya dari pepaya Umi enggak tahu. Umi mau tanya, tanam apa selain pepaya ini? Pisang. Tanam pisang ya. Wah, pisang juga kan. Padahal masih muda-muda loh. Umurnya masih sekitar. Enggak, jangan. Kamu umurnya berapa, Nak? 23. Kalau ini? 24. Oh, ini 24. Oh, lebih tua ini ya, tapi kelihatannya lebih imut ini ya. Yang belakang itu. Coba yang belakang itu ditanyain tuh. Nanam apa itu? Nanam pisang. Nanam pisang juga. Ayo deketin mukanya biar kelihatan, biar jelas ada di channel YouTube-nya Umi. Enggak usah malu-malu. Nanam pisang. Terus nanam apa lagi? Jahe. Nanam jahe. Kelihatan sama topinya. Hah? Gak kelihatan sama topinya. Topinya dibuka, topinya dibuka. Nanam pisang, nanam jahe, terus nanam apa lagi? Bekoh. Oh, tembakau. Oh iya dong, tembakau. Faisal gak nanam tembakau ya saat ini ya? Libur ya. Untuk Faisal fokus untuk buah-buahan sama kebutuhan pokok aja. Ya, kalau ini ada sampingannya tambahan nanam tembakau. Usianya berapa itu? Wow. Masih 19 tahun men. Bayangin men, 19 tahun sudah pintar bertani men. Wah, luar biasa ini anak yang satu ini. Pokoknya apa saja yang bisa Umi masukkan ke channel Umi, sekiranya bermanfaat sama kalian, Umi masukkan. Umi gak memilih usia itu, entah itu anak kecil, entah itu ABG. Yang penting bisa membagikan pengalaman, bisa menghasilkan sesuatu, bisa mendapatkan manfaat buat orang lain. Insya Allah Umi upload ke channel YouTube-nya Umi. Kayaknya tanaman jahe sudah ada di sini ya, makanya jahe berlimpah ada di desa sini. Jahe, tembakau, pepaya, terus cabai, pisang yang banyak, yang mendominasi di daerah Mumbul ini dari dulu pisangnya. Nah, sekarang dikembangkan lagi dengan pepaya California. Insya Allah bermanfaat. Sukses ya, Cong. Amin. Sukses ya, Nak ya. Sukses. Itu yang kecil itu nanam apa itu? Ada. Ayo sini kumpul semua, yuk kumpul semuanya. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama petani-petani muda. Sini Nak, sini. Petani-petani muda yang ikut menyejahterakan rakyat Indonesia, ikut mengembangkan negeri kita menjadi lahan pertanian yang makmur, mengembangkan infrastrukturnya di bidang pangan untuk bangsa Indonesia semuanya dari Sabang sampai Merauke. Bayangin aja kalau tanpa mereka, soalnya pepaya ini dikirim bukan cuma di Jawa Timur. Sampai ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah sudah ekspornya sudah termasuk banyak lah, alhamdulillah. Berkat jasa-jasa beliau. Yang biasanya yang hari ini ngirimnya ke daerah Jawa Tengah. Tadi Umi ketemu sama termasuk Nolaimania ya, pengirimannya El Sapeknya itu. Mobilnya ada di pertigaan sana, bilangnya tadi mau kirim ke daerah Semarang tadi ya. Berarti bukan cuma kirim daerah Jember, Surabaya, Jawa Timur, Malang, dan sekitarnya. Sudah merambah ke daerah Jawa Tengah. Mungkin yang lebih banyak lagi bagian yang truk itu mungkin bisa sampai ke Pulau Dewata, Bali, bisa sampai ke Jakarta. Tanah Tinggi biasanya, atau Kramajati. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama petani-petani muda yang berbakat di samping Umi ini. Kayaknya gitu aja liputan dari Umi si pilot kan tercantik melaporkan dari Jember punya cerita. Salam tiga jari noleh, jangan lupa bahagia. Berbagi tidak akan rugi. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalam. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa. Oleng. Nanti Mi dilawatin ke belakang di video. Borong kates men. Metik kates. Itu orangnya itu. Mana contoh. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. You already know me, S-A-G. Nanti Sese. Wow. Tak nama dia.